Cara membuat daftar koordinat dari perpotongan A1 BC dengan 1 1 1 dan 2. Pertama kita panggil ya pegangnya. Kita coba dulu yang auto list, kemudian load, always load, kemudian close. Nah, cara menjalankan programnya, set underscore xyz at grid. Oke. Kita pilih baris, kita tentukan ini yang baris mulai dari 1, 2, 3, 4, kemudian enter, pilih kolom 1, 2, 3, enter. Nah, maka ada bangunannya tertulis di R1C1 berarti baris pertama, kolom pertama. Kemudian kalau menjalankan yang VBA load dulu. Nah, ini di VB. Oke. Always load. Enable macro. Terus VBA run. Kita pilih yang modul 1 Z run. Prosesnya sama. 1 2 3 4 baris. Kemudian yang kolom 1 2 3 ke kanan. Nah, ini hasilnya sama. Diklik kanan ya tadi antara baris dan kolom. Sekarang kita cek apakah koordinatnya benar. Sekarang saya pakai civil 3D, saya pakai map import aja. Ekstensinya CSV, ini aspal tadi. Open. Nah, ini kita pilih formatnya PENZD, delimited PXJ, delimited, kemudian klik OK. Nah, ini gede banget ya. Ini select similar dulu. Kita kecilkan scale-nya 1. Nah, pas kan? Nah, 1C1. Nah, silakan di coba